Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan Mbok Channel tentunya. Di kesempatan video kali ini, Mbok Channel menunjukkan hasil dari pengeboran secara manual bersama Bapak Brutin dengan pipa 5 inci. Yuk kita bincang-bincang dengan beliau. Cekidot. Kadung di syuting. Wah, menikmati kopi ini Bapak Din. Oke guys, di sini Mbok Channel ini sedang lagi apa namanya ini ya, ngesot sumur bor ini namanya. Alatnya ini sederhana, sangat sederhana alatnya. Ini dengan kedalaman 4 meter ya. Iya, selang rono. Rono, nah ini capi selang nih ya. Dan ini alatnya kan. Alatnya seperti ini. Wah. Tuh pakai pipa 5 in dengan panjang 3,5. Terus pakai pipa 5 in juga dengan panjang 2 meter. 160 kayaknya. Seperti ini. Dan pakai ini alat-alat ini linggis ini kalau ada bebatuan ini linggis. Bisa dibuat untuk menggejoh bebatuan kalau ada bebatuan. Tapi kalau tidak ada ya aman-aman saja. Ini alhamdulillah lancar, tidak ada gangguan. Dan ini airnya sudah jernih sekali ya. Tuh. Bagaimana Pak Din? Airnya sudah bening ya? Bisa diminum. Bisa dibuat langsung minum ini. Nah, uji coba ini. Seger. Seger. Jadi api pas tadi. Sini kalau mau anu gagal tadi. Ngedong aku lek nang kono isih budak kono. Sing ketrapatane Nina. Trapatane Nina. Opo nang. Ya Nina apian ngidul api. Ngidul ya. Ya lek mujure anu ngetan ngono ya lah. Wah, gitu guys. Kodai gue ya. Ini untuk uji coba ya, nanti setelah ditunggu-tunggu bisa menguning apa enggak. Kalau menguning berarti enggak mening, gagal lagi ya, seperti halnya tadi. Ini keren, ini alatnya itu sepele ya. Pipa sama itu galah itu bambu sepanjang 5 meter. Pakai pipa bawah itu dibentuk seperti itu, pakai buka tutup dalamnya itu sekitar 60 cm, 70 bahkan 1 meter, karena ini sudah mendapatkan banyak sumur jadi ya bujel. YouTube kok. Oke, ini airnya sudah jernih sekali. Kalau ngelambre roh. Mantap pokoknya. Rong jam tembus semakin orang kayak kena alangan kayu. Iya, kemang kemarin kayu pertama.
wis nemok ning ini cara gawe pertama iso mas apa? Mana suker, kalau enggak ini prank dong. Anu, cengkrong. Iya, biar suker. Kape, warung, warung lah, warung. Suker kan imbejo ada prank kan biar. Iya. Tuan, iya suker kan tahu enggak itu suker. Iya, sebenarnya. Terus suker kui dari. Iya, biar. Tano, ngecak nih. Awal mula nih yo. Kasih kui yo. Aning yo ambu, singker singker tunggak buat dengan kayak prank. Iya. Kui cerone kui ngecaknya pertama kui yo. Tano, nilai nih, so minar, minar enggak ya. Tadi sih malah sing lancar aku anggap kecok. Malah nih yo. Awal mulane kuwi yo. Iya. Bar sabare meminar gawe iki, gawe dhewe iki. Iya. Terus oleh wolong sumur. Iya ya. 2 minggu. Sumur iki karo bocah-bocah sing. Iya. Wongku nek yaitun. Iya pokoke sementing sing 89 iki yo, 89 iki sumur. Sing gagal kuwi, sarang sumur iki piro kuwi? Gagal. Gagal nduduk lah. Iya. Akeh lah gagal nduduk. Iya. Ini kasih tuh ya loro, gue loro dan itu yang ada depi gue ya gagal gue kasih cuma nge depi misalnya banyu gak bending ya karo kene gagal gak tau oh. Ya itulah ya, kegagalan yaitu awal mula dari kesuksesan ya ini sukses ini karena tekstur tanah biasanya banjir kalau tekstur tanah sulit ya sulit ya man. Biasanya di bawah itu ada batu, terus ada apa itu pohon alias tunggak ya, tunggak pohon. Keseteng ya. Mas Elo, nyawang kowe. Yang sebenar ini, itu bing. Wih kon anu kan, kon anu serius, kon kayak neng lemari sak jam. Simpen. Kau nyimpen. Aja leh tianu wi duduan pertama wi. Sedutan pertama. Dan alat sederhana kan. Nah, itu lho. Tapi yo tuku liwangin ki tuku. Asik bidane. Ben nang gawe rumput ana. Nang gedhe. Lek mbiyen pring yo dibentuk ngene kan. Ya, pring tianu. Gejoi. Ini lancip. Yo. Ini lancip ya ros ini. Oh ini pas ros gue yo. Oh ini dikowak. Dikowak. Tinggi sen caranya yo. Pasti kan jogger kan lebih. Betul. Munggah caranya yo. Ngobos munggahnya mau ngobos mono. Iya. Kan dijerat ya pasti lebih untung ini lah. Dan di gejoannya butuh air lancip. Iya munggah. Munggah yang orang tambah klep ya bu. Oh. Ini kan klep ya. Berarti lah pomo lumer yo sangel ora iso munggah mumu lumer. Lah kan lumer kan iso munggah. Iya. Krono enek buka tutupe ngesor mau kae. Iso yo iki sama tok ya. Nah ngene abet ya jalan. Malan yo. Kok Mas iso mungi karo kasih iki nek kono. Ndak anu ndak tembus. Kuwi pring. Pring. Apa kandel kuwi yo anune? Yo abet yo. Abet. Kan kan wisan kan jebar-jebar ene atas ya areng awi batangnya nanti di pinggir jalan ya. Lek lumayan angel tan saya suwi sing genah sing model kuwi. Iya. Gitu guys. Pokoknya mantap ini. Hasilnya seperti ini hasilnya. Loh. Ini 4 meter. Kuat ya, kuat lagi ya, ini empuk ya ya malah apa ya kan ada pemulaan nyambung, ada nyambung gini gitu ngeblis ini nah, sambung gini yes, yes itu pipa 5 in tadi mancep di situ nah itu keren. Ini pipa yang ini mancep tadi. Setelah itu dimasukkan pipa yang ini, terus didudut. Oke. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Hasilnya sudah jernih sekali ini. Mantap ini, jauh nih pol.
sangat keren, jernih dan sangat jernih. Wah. Dan sumbernya itu lancar banget. Aneh moro. Pol lancar. Ini keran ya, keran sambungan dono. Bisa langgo ya. Bisa retrono. Selang. Wah, jenbo kuningnya. Sangat jernih sekali. Oh, kawan-kawan. Oke, sekian dulu video dari Mbok Channel. Selamat menonton.